Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat YouTube. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mendaftarkan nomor rekening ke Google AdSense. Nah, kebetulan di sini saya sudah dapat surat dari Google AdSense-nya, tinggal belum memasukkan nomor rekening ke Google AdSense saya. Nah, langsung saja tanpa menunggu waktu lama, yaitu kalian buka laptop kalian, kemudian buka Google Chrome, ya, sebelah sini Google Chrome, lalu kalian buka saja Google AdSense sesuai dengan akun kalian masing-masing. Nah, selanjutnya setelah dibuka, kalian akan di beranda muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian pilih saja di sini yang metode pembayaran atau pembayaran, klik. Kemudian di sini kalian lihat, karena di sini sebelumnya sudah ada pembayaran Anda, saat ini ditangguhkan karena Anda belum memverifikasi alamat. Berarti di sini saya belum memasukkan PIN saya. Nah, tampilan yang muncul setelah diklik dari pembayaran pada Google AdSense beranda tadi. Setelah beranda, kita pilih pembayaran, kemudian ada tampilan seperti ini, yaitu bagaimana Anda menerima pembayaran. Nah, di sini diklik saja, yaitu tambahkan metode pembayaran. Lalu diklik saja. Kemudian akan tampil layar seperti ini. Nah, di sini saya belum menambahkan. Saya akan coba menambahkan nomor rekening saya, ya, dan jenis banknya. Nah, di sini ada tampilan. Di sini saya akan memasukkan nomor rekening, yaitu Bank BRI. Bank BRI. Bank Rakyat Indonesia. Nah, ini sudah ketemu. Saya klik saja, ya, BRI. Nah, kemudian nomor rekeningnya saya pause dulu. Otomatis setelah verifikasi selesai memasukkan nomor rekening, ya, ini muncul seperti ini, ya. Ini tadi saya skip videonya biar tidak terlalu lama, yaitu muncul verifikasikan rekening bank Anda, ini muncul tulisan seperti ini. Google akan menyetorkan kurang dari 1.000 ke rekening bank Anda dalam waktu 3 hingga 5 hari kerja berikutnya. Buka halaman metode pembayaran dan masukkan jumlah setoran dengan tepat. Nah, kita klik saja ini, oke. Nah, otomatis akan merefresh. Nah, seperti ini, ya. Nah, lalu kita tinggal pergi saja ke ATM bank atau ke banknya, yaitu melihat apakah sudah dikirim oleh Google AdSense, ditransfer ke rekening kita tadi, kemudian kita masukkan di verifikasi ini, ya, nominalnya yaitu di bawah 1.000. Biasanya Google AdSense itu mentransfer ke rekening kita tadi. Kemungkinan besok saya akan mengecek di bank sudah di transfer apa tidak. Halo sobat YouTube, melanjutkan video yang kemarin tentang cara verifikasi nomor rekening. Di sini saya sudah cetak mutasi rekening, ya, sudah cetak mutasi rekening di ATM BRI, ya. Kebetulan di sini sudah masuk yang ditransfer dari Google AdSense. Setelah saya tunggu selama 1 hari. Nah, setelah 1 hari, di sini sudah saya cetak untuk mutasinya. Kebetulan yang ini, yaitu di sini bisa dicium, ini ada transferan, ya, di bagian sini. Ini tanggal 12/4J, rupiah sebesar Rp198. Nah, nanti nominal ini akan kita masukkan ke
dalam verifikasi Google AdSense-nya, verifikasi rekeningnya. Langsung saja kita coba memasukkan, yaitu terlebih dahulu siapkan laptop kalian seperti ini. Nah, lalu langsung saja buka Google AdSense kalian. Di sini sudah muncul, itu dengan cara pojok kanan atas kamu klik saja www.google.com AdSense. Nah, muncul seperti ini tampilan berandanya. Kemudian kalian cek yang bagian ini, pembayaran. Nah, di sini. Pembayaran. Terus kemudian kita tunggu. Nah, di sini masih ada masalah dengan akun pembayaran Anda. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini masih tertulis verifikasi tertunda. Nah, kalian cari saja yang di sini bagaimana Anda menerima pembayaran. Lalu klik saja kelola metode pembayaran. Kita tunggu. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, klik verifikasi. Nah, setelah itu kita masukkan nominal yang ada di sini tadi, Rp198 ke sini. Kita cek. 198. Nah, ini 198 mana yang kita klik saja. Sudah. Lalu kita kirim verifikasi. Kita tunggu. Alhamdulillah ya. Rekening bank sudah Anda siap digunakan ya. Oke. Lalu kita refresh saja. Nah, berarti verifikasi rekening bank sudah selesai. Ya, kita coba cek di beranda. Nah, ini. Nah, bagi kalian yang sudah berhasil cek registrasi verifikasi rekening bank, bagi yang belum mendapatkan surat dari Google AdSense, ditunggu saja. Kalau sudah mendapatkan surat, lalu masukkan kodenya, maka Anda sudah siap digaji oleh YouTube. Ya. Gimana sobat-sobat? Langkah-langkahnya mudah dipahami kan? Semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan bagi para subscriber atau yang menonton video ini semoga ditambah rezekinya. Terima kasih.